kontrol yang salah dari kedua tim, membuktikan bahwa permainan berlangsung dengan tempo yang sangat cepat. Kembali salah satu pemain dari Sipol FC tergeletak. Ladies, berhasil tindakan sekulit bundar Mahdi mendatar dia atau berikan kepada pergerakan awal kembali kali ini.
pergerakan kali ini tengah ada pergerakan Salebe, lalu dicuri Duan Saputra. Malibar yang mencari pergerakan Piki tadi, lagi-lagi ada kita nantikan. Sudah lakukan lepar tadi Pilman Pantarabosa, lagi-lagi ada Madi. Sementara jemput bola arahkan melebar mencari pergerakan pemain Jopi Ananda, berupaya berjibaku mengejar sulit putih, namun sudah menggelinding atau melenting tinggalkan garis pinggir lapangan. Lemparan ke dalam saja, kita nantikan tanda Sitolo. Berlari-lari Madi Kosta di sana. Mari kita lempar bola kepada pemain Bayuki yang baru masuk. Mencoba bergerakan lari. Kita lihat cover yang cukup bagus pemain Kurnami. Bebek mencari Salebe. Bahwa Salebe kita lempar individu yang lewat seorang pemain. Kali ini tidak ambil resiko, kita lihat. Cukup lugas permainan dari Malik di sebuah sektor kanan tadi pada Sitolo FC. Kembali menguasai bola Aditya, pemain yang baru masuk pemain Malik. Malik kembali satu orang pemain. Coba berlari, sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk tanah Sitolo FC. Salebe baik sekali kontrol bola. Salebe terus ini akan